wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini. Kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Siapa sih yang tidak mengenal top global nomor 1 ini? Yap, Chase No Limit. Namanya telah melambung ketika ia berhasil memperoleh bintang terbanyak pada season 6 lalu. Itu semua didapatkan dengan hasil kerja keras loh guys. Nah, maka dari itu nih, kami merangkum 5 series terbaik dari Chase No Limit. Penasaran? Klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Yang pertama ada Funny. Yap, hero yang terbilang sulit ini ternyata sangat mudah untuk dimainkan oleh Jess. Nah, Jess sendiri mengakui kalau dirinya belajar menggunakan Funny dari Zetsuan atau Funny pada season 4 dan 5. Jess sangat handal menggunakan kabel-kabel yang dimiliki Funny. Gak percaya? Coba deh saksikan video series yang berikut ini. Yang kedua ada Roger. Siapa sih yang tidak mengenal dengan hero ini? Ya, hero ini merupakan salah satu hero andalan Chase No Limit pada season 6 lalu. Jika kalian ingin menggunakan hero ini, maka kalian harus siapkan keberanian yang tinggi. Karena kalian diwajibkan untuk dive di dalam turret lawan. Seperti yang Chase lakukan satu ini, bahkan ia berhasil mendapatkan Savage. Yang ketiga ada Lancelot, tampan, gesit, dan mematikan. Itulah tiga kata yang tepat untuk menggambarkan hero assassin yang satu ini. Nah, Lancelot merupakan hero yang memiliki damage besar. Dan Chase No Limit merupakan top global dari hero ini. Bahkan, ia memiliki win rate di atas 91% pada season 6. Jika dia sudah dibiarkan menggunakan Lancelot, maka jangan harap musuh akan menang. Berikut ini adalah video keganasan Chase No Limit menggunakan Lancelot. Monster kill. Your team has slain an enemy. Double kill. Keempat ada Irithel. Hero ini merupakan satu-satunya hero yang menunggangi binatang. Irithel merupakan hero yang dapat menyerang walaupun sedang dalam keadaan kabur. Nah, ternyata nih, Chase No Limit sangat mahir menggunakan hero marksman seperti Irithel, guys. Buktinya aja, Chase berhasil mendapatkan Savage dengan mudah saat menggunakan hero ini. Thank you.
Yang terakhir ada Hayabusa. Siapa sih yang tidak tahu dengan hero assassin yang satu ini? Hayabusa merupakan hero dengan konsep ninja yang mengandalkan kecepatan saat menyerang. Jurus andalan Hayabusa adalah ia akan membuat 4 bayangan ketika ingin menyerang. Nah, hero ini dapat pindah ke bayangannya dengan mudah dan cepat. Jadi tidak sempat untuk player lain untuk membunuhnya. Nah, emang dasarnya pemain top global ya guys. Just No Limit sangat mahir menggunakan hero yang satu ini. Buktinya nih, ia dapat mencetak Savage dengan menggunakan hero yang satu ini. Itulah 5 Savage dari Just No Limit. Emang gak salah ya, Just mendapatkan peringkat 1 pada season 6. Menurut kalian, ada top global siapa lagi sih yang kira-kira bisa menandingin kekuatan Just No Limit? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe.